Konon, sejarah permainan ini sangat populer di Mesir sekitar 5.000 tahun yang lalu. Inilah sebuah permainan untuk menentukan nasib terakhir para raja kuno di masa yang akan datang. Dengan upacara-upacara banyak menggunakan kekuatan sihir, saat ini sudah 1.000 tahun lamanya terdapat anak manusia yang sedang melakukan permainan kegelapan, cahaya, dan kegelapan. Seorang anak laki-laki yang memiliki dua karakter, dia tidak lain adalah Kencapro. Hey, selamat datang di Wira Kabar Indonesia. Kita kembali lagi di Forbidden Memories di Sour Time bersama Yui, yang nantinya kita akan menamatkan game ini pagi ini juga, guys. Kenapa harus pagi ini, guys? Karena kita sudah ada di taraf di mana deck ini sangat kuat, teman-teman ya. Oke, salam buat para saudara gede, guys. Levi Ackerman, Brewok, Gurnok, Paparjo, Dewara, Zen, Sabri, Bijira, Fabiswi, Bang Messi. Tak lupa juga deh teman-teman sini deh, guys. Mamang, Mekatan, kita lain-lain, guys ya. Yuga, Rindra, Kakak, Hadi, Tukang Jahit, Novan, Gunawan Hartono, Rizky, Dimas, Megane, Triksi, Catur, Supra, Bapak, Iqbal, Falcit, dan lain-lain, guys. Oke, do you ready to win? Denganmu Tak tersampaikan anak-anak ini, tak sebenarnya deh kita sudah sangat hebat, Vira Coca. Tadi sahur apa Bang Yui? Biasalah guys. Apalagi guys, ya elah, kalau tidak memakan Golden Egg Sandwich, guys. Anjir, jadi inget sama Golden Egg Sandwich, guys. Segera. Jadi di sini kita akan menamatkan sebisa mungkin, guys. Kenapa? Karena ini deck udah kuat, udah sesimpel itu sih, guys. Dan kita udah di sepertiga atau ya udah hampir tamat di arc melawan para mages, guys. Segera. Golden Egg Sandwich itu dibuat oleh Dorothy waifunya lainnya, guys. Kayaknya nggak Dorothy doang, guys, yang jualan, guys. Ada Sadi, guys, ya. Sadi Morton, guys. Anjir, itu mah beda orang, guys, guys. Hello, what can I do for you? Tak kira wes tamat. Bentar lagi tamat, teman-teman. Lihatlah, teman, kita udah ke terakhir banget. Kayaknya kita pegunungan gak sih, guys? Pegunungan kayaknya dah. Sebut nama aku, ada Wijaya, ada mama kami, guys. Kartu anak-anakku. Nah, ini dia deh kita, teman-teman. Boelios, guys. Oh, karena dia bisa nge-boost Light Monster Viracocha 3 kopi. Deck kita consisting of Plant, Rock, dan juga Petir, dan satu Monster Spellcaster yang cuma dipakai sebagai buffer doang, guys. Persis. Let's go, man. Kayaknya kemarin kita kalah di sini gak sih, guys? Lawan si monyet ini, guys. Sun Wukong. Iya, namanya Sun Wukong, ding, ya, guys. Ini dari Lost Saga juga, jangan-jangan nih. Mountain sebenarnya lihatlah, guys, Viracocha 3 kopi, kurang ajar, man. But it doesn't change the outcome of this game, because I have Viracocha 3 kopi di tangan. Teruslah mengoncok, Patrick. Keep shaking, Patrick. Shake your belly, Patrick, like, yeah. Apa ada yang bilang coklat? Coklat! Viracocha Shokan! 4000 damage to the face. Kemarin kita kalah gara-gara apa ya, guys, ya? Saya lupa, guys. Insomnia. Apa sih, guys, kalau lupa ingatan namanya apa, guys? Anu, apa sih, guys, ya? Ini, guys. Influenza, ya, apa sih namanya lah? Amnesia, astaga. Oke, guys, serang. Anemia gunung, eh. Gara-gara misplay. Oh, anemia. Kirain ini, guys. Anumia, guys. Anunya Mia, guys. Gila. Dia nggak berani, guys. Bahkan dengan power ceiling 3000, dia masih belum berani. Ada Abaya dan juga Cocoa nggak bisa. Harus pakai Raiju, teman-teman. Viracocha 3 copy is the end of this game.
We won already, bro! Even we attack with the highest attack point monster here. The outcome, we won the duel even we can get the Epau result! Selamat sahur, teman-teman. By the way, saya udah sahur, guys. Tadi pakai sate Padang, guys. Gile. Saya suka banget micin-micinan gitu, guys, yang asin-asin, guys. What? We have the third Cidra, guys! Bisa ngedrop Cidra, guys. Oke, berarti udah 3 kopi membuat golem kita hebat, guys. Apaan Sun Wukong kalahan gini kok, guys? Saya nggak terima, guys. Kalau kemarin saya bener-bener kalah dan kerasukan, jadi... Nih, guys. Liu Kang, guys. Anjir. Aku adalah protektor dari pegunungan bernama High Mage Atenza. Ya, walaupun tubuh wajahku seperti seorang Zeus di sini. Tooth Fairy, what? Mari kita belajar soal mitologi dulu, guys. Tooth Fairy ya. Ini dari Anglosfer, guys. Budaya Anglosfer disebut juga sebagai peri gigi, guys. Jadi kalau di Eropa sana itu terkenal ada yang namanya Tooth Fairy. Kayak semacam apa ya, guys? Dongeng-dongeng gitu sih, guys. Yang kalau... Apa? Kamu terlalu percaya dengan Tooth Fairy gitu-gitu, guys. Ya, pokoknya gitu lah, guys. Ya, itu. Ia adalah sosok fantasi anak usia dundini. Nah, kalau ngomongin soal bocil-bocil gitu, guys. Bocil-bocil tontonannya Tooth Fairy, guys. By the way, mana si Jidra, guys? Oke, Jidra 3 kopi membuat deck. Jidra itu plan, guys, by the way. Jadi kita akan membuang mandra, guys. Citro ati iki peri gigi. Anjir ya juga, guys. Max win, guys. Walah, elah. Emang kita lawan Zeus, guys. Yo! Raichu ditambah sama Cocoa. Let's go. Ijat menambahkan life point sebesar 20.000. Terakhir nonton pas live sahur 2021. Oke, guys. Selamat datang, guys, di chat. Jadi, Pak. Hah? Obligasi derong? Obligasi itu apa sih? Ya nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Saya lagi nyari jawabannya. Gimana nggak ketemu? 2021 itu udah lama banget, itu sekitar tahun 2021 itu, guys. Jadi ya waktu itu saya masih sangat-sangat cupu, guys. Sekarang jauh lebih pro lah, guys. Ini dia, guys. Firat Soca dengan kemampuan 5.000, guys. Firat Soca ketika di summon attack-nya bakal nambah 1.000. Untuk setiap Firat Soca di tangan, kalau nggak di deck kita ataupun di field. Nggak sih, dia nama deck doang sih, guys. Nah, kalau ada 3 Firat Soca, jadi attack-nya nambahnya... Ternyata nambahnya 4.000, guys. Karena Firat Soca yang di field juga somehow dihitung, guys, ya, presence-nya, guys. I don't know, man. I don't know how this game work, man. In the end, summon aja Firat Soca, udah tamat, guys. Wiracocha itu apa, bang? Ini, guys. Apa sih namanya minuman berenergi itu? What? Antaboga adalah one of the best monster di late game-game ini, guys. Jadi, saya pernah dikasih tahu sama kepala sekolah apa sih, guys, yang bikin game ini, guys. Jadi, Bang Exodus itu yang bikin game ini modnya, guys. Kadang juga komen juga. Katanya itu yang paling jago di sini, nganu, guys. Attack-nya 5.000-an, guys. Santet Dojutsu! Attack berkurang 9.000 dan juga defense-nya. Jadi kita berani nyerang pakai 4.000, which makes jadi 0 Helios. Exact Little mendapatkan Epaur, even Espao. 2021 zamannya Mas Wi masih no lab kan, dia masih jarang mati. Dikira sekarang udah wangi, ge. Masih tetap jarang. Garuda, cok. Cela Garuda Mavine, guys. Ini pertanda kita harus main Crash Gear nggak sih, guys, next time, guys. What the hell? Firachocha, dewa petir yang sesungguhnya. Aku tidak pantas mengemban title sebagai seorang penjaga petir. Aku harusnya menjadi penjaga kentir. Ya. Firachocha, the best petir monster, guys. Anjir, gampang banget, guys. Baru 10 menit, guys. Bayangin. Ah, niat main lawannya, anjir. Zero Force tapi spell. Iya juga, guys. Kalau Zero Force itu kan sebenarnya lebih kayak ini, guys. Jadi ngeteknya berkurang 9.000 ya, guys, ya. Yang satunya apa, guys? Reverse Trap ya, guys, ya. Oke, kita udah kemana nih? Jembatan, gunung, laut yang tidak terlalu dalam. Desert terakhir, guys. Kita akan ke padang pasir dan Ing sawijining dina
rupamu jaluk diantemi ambek kartu arek baik-baik. Rupamu ing nalika jaman sakmono duelo karo raiku kene. Garuda Attack ngakok-ngakok, anjir, skip skip sih. Tapi Garudanya mirip sama Garuda yang di Bali gak sih guys? Garuda Wisnu Kencana itu gak sih guys? Kyuniu, Pan, Phoenix dengan attack 3000 guys, jelek. Kita gak main fire soalnya guys, tiburon. Ini channel wayang apa channel kartu anak-anak sih guys? Kartu anak-anak kan juga dua dimensi kayak wayang guys. Yo, Wasteland, The Last. Cekelah, Valhalla dulu gak sih? Tapi kan di Wasteland, jadi Jidra akan meningkat kemampuannya ketika ditambah sama Opel jadi golem. Let's summon Gore Mushogan dengan... Hey! Hah! Hei, itu es tehku. Teh ini sudah menjadi milikku. Jadi, kau ingin es teh itu? Kau sebaiknya memberikan es teh ini kepadaku. Okelah, boleh saja. Tapi sekarang kau menjadi berurusan denganku. Sekarang kau mau apa? Ayo kita selesaikan urusan ini dalam sebuah permainan kartu anak-anak. Apa? Jadi kau juga bermain permainan kartu anak-anak? Deal! Ayo kita mulai. Oke, ayo. Masa lalu, biarlah jadi masa lalu guys. Guys, saya sudah tidak sewibu itu lagi guys. Watashi wibu janai desu ne. Ya Allah, aku sambat raine Bang Wira ados guys. Ya Allah guys, gak gitu. Ini bentar. Kok dia gak kebab sih guys? Nih, dia attack-nya bakal bertambah 1000 untuk Jidra yang ada di... ini gara-gara Jidranya di pertama guys. Salah guys. Ini Jidranya kedua guys, biar dihitung sebagai presentnya. Kita nggak berani dia nyerang 5000. So, the second Jidra is incoming my friend. Citro, ati kontrol. Nama rock bukan nama plan, anjir, berani nggak guys? Jangan sombong guys, ini lawan kita ponakannya Gatot Kocok guys. Bahaya guys. Alah, berinya main cupu doang lu, anjir, the living gun, what the hell? Tembakan yang hidup, men. Agak saru tapi gak apa-apa, guys. Ini harusnya pakai anak lembu emas tadi, guys. Terus kita summon Helios, teman-teman. Oke, this is our time to shine, dude. Helios Shokan! Helios ketika disummon attack-nya nambah 500, and it's time. Part! Wah, lupa ada trap cut. Sorry, guys. Nah, ada Helios, guys. Aku punya anjing kecil. Ku beri nama Heli. Dia senang berngongos-ngongos. Namanya jadi Heli. Ya boleh gitu guys. Heli itu dewa yang di hormati di zaman dahulu kala guys. Dewa petir. Apa sih guys ini? Heli apa sih guys ini ya? Matahari guys. Tapi kalah kontrol. Ini gimana nembusnya guys kalau 4000 guys? Pakai Viracocha doang guys. Kali kita mau pakai cara lawas, kita pancing Viracocha Santet no Jutsu. Semuanya guys, ini yang berkurang guys. Inilah kehebatan kartu santet ini guys. Ini tidak membenarkan perilaku santet guys. I was talking about the santet card in the Yu-Gi-Oh game bro. Cela digabungin sama si golem. Weaker man. Cannot be stopped anymore, bro. Kita bisa aja nge-summon Viracocha dengan attack 4000, guys. I summon Viracocha in attack mode. 4000. Control! Shoo! Ini, guys, kalau Guardian Star kita nggak paham, guys. Guardian Star-nya aja, Mbak. Kontrol 5700 mah abis cuma dikalain sama si penghisap darah doang men. Apa namanya guys? Kita harus mencari penghisap darah guys. Apa sih guys ini apa? Ya itu guys. Satu spell yang namanya segitiga bermuda guys.
Kita hanya percaya dengan segitiga bermuda, guys. Percayakah kalian dengan fenomena bernama segitiga bermuda, guys, yang terletak di Bermuda Triangle, guys? Konon katanya kalau ada objek melayang lewat situ, guys, maka dia akan disedot ke dalam lubang yang sangat gelap. Ye, dan itulah apa ninja ranger pasukan ninja ranger ke dalam lubang yang gelap. Mana lubangnya kagak nongol-nongol, men. Segitiga bermuda dapatnya malah si Wade still kalah sih, gue. Jadi kita buang semua, teman-teman. Ini cuma kita hanya bisa ngadu satu kartu bernama segitiga bermuda, guys. Emang streamer tuh kuntul ngawur. Santet mana? Iya, santetnya satu kopi doang, guys. Gak boleh kebanyakan santet, guys. Ini udah dibenarkan. Alah, sosokan lu, anjir, bener otaknya nambah, ding. Lagi ngari cari estek, buang-buang terus. Segitiga bermuda, I draw you, my. Baru lawan ponakannya Gatot Kaca udah kalah, anjir. Ya udah, kalahin aja gue nih. Backgroundnya gak ada yang nyala, anjir. Background rusak semua atau gimana, guys? Mau soal 15 menit offline. Sekian dari gue Cavernesia. Itu dia buat showcase percobaan menamatkan game ini, guys. Rahwono berarti siapanya, guys? Siapanya ini, guys? Ing sawi jeneng dino kartu arek baik-baik iku adalah spesialisasi aku. Kamu kalah. Aku mungkin kalah dalam permainan kartu anak-anak, tapi aku menang buat hatinya Nyi Roro Kidul. Kok pengen ngomong gitu, serem ya, guys, ya. Oke, ulang guys. Doni Barite menjadi member Arkapret Indonesia. Selamat datang. Dulu saya adalah seorang bukan member. Saya dulu warnanya abu-abu, Bapak Ibu. Setelah join member Yu-Gi-Oh! Under... Mainnya bagus sekali. Bukan aku, kok aku sih jago. Aku yang disalahin. Ngel. Desert Shrine. Ing sawi jeneng dino, aku jenengi Rahwono. Rahwono nganggo kartu Rahwono. Kita perlu namin Jidra tadi ya, guys. Oh, udah kita namin ini. Yo, please, don't lose, please. Kita hanya perlu open Raiju. Not bad actually, guys. Asalkan ada dua rock kayak gini tuh udah bisa, guys. Kita panggil Golem. Golem dengan kemampuan attack sampai 4000, guys. Remind me of the Ultimate Dragon, the Blue Eyes Ultimate Dragon from the Yu-Gi-Oh! Duel Monsters original series, bro. Oke, ada Ouija board. Mungkin boleh kita set, guys. Ya, kita agak farming dikit, tapi agak nakal dikit juga, bro. Alah, cukur, bubo, oke. Guys, menang, guys. Saya tidak menggunakan Izanami sama sekali, guys. Saya mulai melirik Byakugan kali ini, guys. Mata putih, guys. Alias matanya sambil kayak gini, guys. Putih semua, guys. Alah, sambil merem bisa, guys, main gini-gini, guys. Kita udah hebat banget. Bisa summon the second golem dengan kemampuan 4,5. Ternyata benar, golem adalah the second
force buat deck kita dengan tech 4.5 udah sangat kuat banget. Golem campur cewek jadi mystical sand attack ngarang. Tadi saya pernah lihat golem jadi ini guys, Pluto Ijo yang rambutnya panjang guys, yang attack 3700 kalau nggak salah. Itu pun kita kesusahan loh guys buat ngalahin. Dan ini dia teman-teman, the most weighted monsters on the field, Villa Chocaraska dengan kemampuan 4000 sebagai penyokongnya guys. But still, the golem still won the game. The strongest monster banteng Sicilia. Serangan terakhir, oh belum ya, Villa Choca. Minum Villa Choca. Villa Choca sokan, Villa Chocaraska, itu Villa Choca ya. Harlequin, Helequinida, bangkai, polo, hula hulu, aduh jelek-jelek guys. Ada yang warnanya biru soalnya guys. Ing sawi jenong dino, aku kalah dulan kartu arek bebek tak celok Rahwono, bapak Rahwono sing jenengane Rarti. Apa kira-kira guys? Gak kenal guys, gak kenal guys. Itu emang ada di budaya pewayangan guys. Kalau saya aja yang gak pernah baca cerita pewayangan guys, jadi sayang gak paham ya guys. Hanoman, oh iya Hanoman. Hanoman itu monyet manusia guys, yang berbentuk manusia guys. Monyet putih guys ya. Kalau gampang sih guys, kalau Hanoman sih guys. Yo. Kita udah dapet. Kita bisa dengan sangat bangga nge-summon Villa Choca dan sepertinya akan tetap aman, but Priestnya nggak terlalu butuh segitiga bermuda guys, dia datang di saat yang tidak pernah tepat guys. Sheila bisa ternyata. Ah, Halilik cok. Halilik yang bisa nyerang dua kali itu guys. Kok bisa guys? Saya nyesel guys tadi. Halilik tadi bergabungannya berarti petir sama apa ya? Alah Talos doang. Nah ini gak butuh apaan guys, lemah gitu guys. Lihatlah ada Citro dan ada Man. Citronya yang kedua guys. Bener gak sih gitu? Esamen Gore Mushokan yang kekuatan lebih tinggi 4500 ini. Talos itu makanan. Ya gila, jauh banget anjir. Itu mah ini guys, kuaci guys. Jauh banget anjir. Kuaci aja Kuaros. Oke. Ada satu lagi yang belum kita summon guys, yaitu Villa Chocaraska. Jangan pernah gunakan Mina, gunakan Tula guys. Karena Tula secara Guardian Star dalam pewayangan Jawa itu artinya ini guys, spatula guys ya. Di spatula itu emang menang lawan bebatuan guys ya, karena sama-sama keras gitu ya. Spatula kalau di SpongeBob kan dipakai buat bikin Krabby Patty guys. Nah itu alasannya guys, jadi kagak nyambung ya. This is the second attempt. I summon the second golem. Udah guys, keren guys. Ini cara buat namatin game ini guys, gampang banget guys. Mana guys, Bang Studios mana guys? Saya ingin menertawakan, enggak. Saya ingin mengapresiasi karena ini mod lumayan menyenangkan dan it's not really hard man. Rangda, oke Rangda. Saya mah pengen guys punya Rangda. Oh itu Randa deh guys ya Pak. Janda guys ya. Oke. Kolor hijau, Gideon. Ini kita kayaknya dapat kartu-kartu pewayangan. Cindaku padamu akan selalu tulus, wahai cindaku. Ya. Mata God, Cambion, Isan Geni. Oke, Rangga anjor. What? Terlalu gore guys, nggak kuat guys yang liatnya guys. Ini nggak layak ditonton sama anak 13 tahun ke bawah guys. Tamat guys. Anjir deh kita menangan. Sudahkah kalian siap memainkan the last path of this game, which is gonna be the last 7. Siapakah karakter yang ada di last 7? Kita akan melihatnya setelah berikut ini guys. Kita akan pergi ke atas. Ini nggak ada turnamen-turnamenan guys, atau nggak ada secret-secret path-nya gitu guys.
Pokong. Pokong. Pokong ganteng. Boy, this is the sacred temple of Lord Taisid. Bang, saya 15 tak. Celah, gimana sih guys ini? Kemana sih guys? Atau belum tamat guys? Ada yang belum guys? Forest kali ya? Itu kita belum pernah ke hutan emang. Anjir, kayaknya belum sih ke hutan. Kan, belum kan? Kukukru! Kukru! Ada lawan lain aja, anjir lawan. Kan manuk ya, cindaku, oke. Art ya, dia ngebuff kolor hijau mah udah sering dapat. Ini nih guys, pisang geni ya, pisang geni apa wayangan ya guys ya. Mau gak ding? Manuk dadali asal Sunda gak sih guys? Tul kuntul 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 kimak. Kimak. Ah, apa itu anjing goblok? Kok ada siluman kontrol hijau ya guys? Kuntul 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 kuntul. Ah! Siluman kuntul kalau kena itu namanya ular ngepret. Nah, cintaku menjadi sotek karena aku bisa mengokop sotek. Hah? Aduh. Kan? Gara-gara di distract sama Dinotox sih guys, sorry guys. Tadi harusnya ini guys. Hah, kalah gampang anjir 2000 doang guys. Kan di forest loh guys. Tapi nggak segini. Oh bisa, ini bisa. Saya tahu guys kenapa tadi nggak bisa guys. Karena untuk membuat jidra, oh dia 800 jadi masih bisa. Segera, jidra shogun, selesai. Goremu shogun, attacknya lambat cuy. This is basically my territory, man. The golem got buffed to the moon, bro. Tokop apa, guys? Are you ready to? Nah, belum. Belum, oh, ijabor aja dulu, guys. Misplay, guys. Maaf, bang. Oh, berarti Bang Kuyang nih, guys, yang ngirim, guys, ya. Wah, parah sih, guys, ya. Parah sih guys ya, jadi kalau kalian pengen lihat saya misplay silahkan disawer guys. Anjrot. Sawer to misplay itu namanya gitu. Oke, ini bisa which makes the second golem with attack point of 5000. Dah, emang metanya ini guys. Kenapa tadi nggak saya taruh thumbnailnya gambar golem sama ini aja guys, sama Viracocha guys. Kan golem ini, lah sekarang lebih keren kayaknya guys. Lagu Kumon Lo-Fi dulu sebelum tamat. Anjir, nanti kita akan menyanyikan bersama guys ya lagu Lo-Fi ini guys. Untuk terakhir kalinya guys. Kumon ya. Gimana guys awalnya guys? Itu lagunya Kumon guys. Sewu Kumon Wes Taliwati. Gak bisa ada yang digabungin. Bisa jadi jidra doang tapi guys. We still gonna win, dong. 1700 tabrak aja pakai dah. Batu petir bang emang rak. Rak menang. Gampang guys, menamatkan mod ini gampang guys. Silakan bisa dimainin, tinggal pakai Viracocha dan juga main golem. Dijamin menang guys. Ketimbang make kartu-kartu kayak We got Kratos, what the hell and another Viracocha again, bro. Viracocha guys. Kukruk. Kukruk. Saya tahu guys lawan berikutnya siapa guys. Kalau secara lore guys, manuk dadali guys. Berarti bosnya adalah manuk emprit ya nggak sih guys? Anjrot guys, malu guys. Kira gak ditonton sama keluarga saya guys.
Kita dapat Kratos dengan attack ngakok-ngakok. Kartu dia tidak bisa diffusion dan dipasang EQ. Lah terus kenapa biru warnanya anjir, kagak jelas gini anjir. Ini pergabungannya ya, pergabungannya keren nih. Kita masih ada kartunya, ada pasaran semua nih. Ini OP ya. Segera, lo emangnya keluarganya mau mengakui, Bang? Ma, ini aku, Ma. Aku siapa? Well, summon Firatota dengan kemampuan tertinggi. Kayak anjir, kok jadi Firatota guys? Oh karena attack ketinggian atau gimana guys? Ah, jadi 3000 yang bisa nyerang 2 kali. Iya bisa nyerang 2 kali, bisa nyerang 2 kali guys. Kalau abis ini di tabok sama aja sama attack 3,5 doang. Beelzebub anjir, Beelzebub masuk mythical creature guys ya. Dan oke, kalau emang udah mentok gini guys, akan kupanggil Firatota tanpa basa-basi guys. Meskipun membuat attacknya cuma 4000 doang guys, kita masih bisa mengandalkan Jidra dan juga Monster Rock untuk membuat golem ya. Kalah kagak berani jelas guys. Memang sih tantangan terakhir dari game ini itu terletak pada The Last Heaven guys. Itu yang bikin saya penasaran guys. Seperti apa sih lawan-lawan The Last Heaven? Apakah nanti akan ada pewayangan-pewayangan yang menggatelkan guys? Kita lihat aja guys. Burung Yui pakai pakannya apa bang? Pakannya ini aja sih guys. Apa sih guys? Oseng-oseng kelek guys ya. Oseng-oseng nganu guys. Apa? Hehe macan hehe. Dikira didek inoen guys. Oke, Firatota asuk. Nah, santet aja guys. Santet! Sorry, what's up everybody? Anjas bro, Nani kali gue mereview Whiskas dengan Pari Gima Cita yang sekitar takis Nani Madang. Gaskan gue. Iya, anda denger kabar Indonesia. Gak kuat, Nani. You're not a cat, bro. Anjrot makan Whiskas pakai timun, guys. Lo kucing tuh takut sama timun lo. Oke, kayak jelek-jelek yo. Tamat dalam 30 menit, tinggal sisanya adalah Trey Anubis ya, guys ya. Mana nih Master Heisin yang kau lulukan itu, guys? Yui. Ikuti aku. Aku adalah Damon. Damon Kumon. Alah kemencet. Udah tidak ada siapa-siapa dan ini saatnya kita melakukan duel kematian yang ada di Fast Rhine. Arsip Dark Web. Kapan kita bisa ngelawan ini guys? Neng ini guys. Mbak-mbak yang berwajah putih. Skincare-nya apa ya guys ya? Masuk ke Fast Rhine, tersisa 6 lawan terakhir. Bukan The Last Seven sih guys. Let's go ahead. Kita akan ketemu Pokong guys. Tadi kok ada Pokong guys. Pokong di sini ceritanya Mage Soldier ya. Ceritanya Mage Soldier, dia supposed to be Mage Soldier guys. Di dalam sana ada kemampuan dari Kurawa. Hati-hatilah Kisanak. Iya. Siap Kurawa. Kenapa jadi di kebun binatang? Please. Ah, saya terlalu berespektasi tinggi, guys. Wah, dapat Melia, guys. Ini kartu meta kita dulu, guys. Sekarang udah nggak relevan lagi, bro. Oke, sih. Kadal Overlord. Mang ya. Jir gua lagi makan. Kadal plus Mano. Anjir. Well. Bisa. Tapi attack-nya nggak akan maksimal, so better kita set Ouija board aja biar dia nyerang. Dan setelah ini bisa kita serang dengan damage tinggi. Oh, bulu finek anjir. Tapi worth it lah guys, kita trade satu kartu dengan satu kartu. Dan in the end, di giliran ini, kita bisa direct attack, ya nggak?
So, jadi emang harus kita lakuin ini, dan ini harus kedua, guys. Citro, Citro atiki, dolinan are baye baye. Tadi dark dan keteknya nambah emang si dolin ini. Nambah 500 sih, harusnya kan 4,5 doang. Well, we won. We still have another Cidra. Nah, sama ini juga lah. Apa ya guys, Cidra ya guys. Nah, bikin mod yang gampang-gampang aja gini guys, biar saya nggak usah pakai jurus-jurus aneh-aneh guys. Hadir bang nih, Bang Exodius guys. Bang Exodius, ingat-ingat guys namanya guys, Exodius guys. Dia yang bikin mod ini bro. Ini udah menuju tamat bang. Dan denger-denger guys, lawan terakhir kita adalah Bang Exodius guys. Jadi kita akan main online bareng Bang Exodius. Ini Bang Exodius lagi buka laptop kayaknya sih guys. Di sini mau connectin ke ini server ASEAN nih, di ASEAN, di Indonesian Asian server ya guys. Coba guys, ntar kita lihat guys. Kukukru, kukru. Lich Queen, Lich Queen. Weh, enggak. Aleister Crowley, Bubus Hantu, Arneus Jayen, The Gateway Car, Gateway Car. Oke, sip, sip. Ya, ya. Yo, selanjutnya kita ngelawan Mano dari kebun binatang mana nih, guys? Yalah. Well, the hand is not really bad karena kita masih bahkan enggak, kita tetap harus mengorbankan Cidra. Cidra Shokan. Tenang, lawan kita cuma paling decknya attack mentok 4000 enggak sih? Katanya tertinggi 5000 guys, attack tertinggi punya NPC atau punya AI lawan ya. Ini enggak akan bisa tembusin kita, enggak sih, fix menang sih guys. Well, masih ada si Helios, enggak apa-apa guys, kita tambah sebagai additional beater. Kita tanpa memainkan Guardian Star, Jin Iprit, anjir, attack-nya boleh juga guys, 3700. Helios! Kapan terakhir kali saya farming, guys? Hampir 1 minggu yang lalu. Berani sama Helios. Siap, Ifrit. Apakah Jin Ifrit? Apa dia berdasarkan Jin Ifrit, guys? What it is? Cidra Shokan, guys. Attack-nya ketinggian, anjir. Streamer pakai kekuatan orang dalam, anjir. Saya nggak... cuma minta kunci jawaban doang guys sama Bang Sodius guys waktu itu guys, suruh bikin ini guys, ya nggak curang banget lah guys dibandingin Izanami guys. Izanami anjir, curang banget sih. Saya malu sih guys orang yang pakai Izanami sih guys, kalau saya jadi Uchiha Itachi malu sih guys, ini pakai sempak di kepala sih guys, tutupin aja kepalanya guys biar nggak malu. Oke, Raijin sama ini bisa jadi kira cocok nggak, bisa deh. Well, at least Raijin attack-nya lumayan lah, decent beater lah guys ya. Karena dia akan nambah 500 untuk setiap monster light di tangan kita, ternyata cuma satu doang, kurang ajar men. Nambah 500 doang guys. But still gonna win! Please, yang agak susahan dikit ada nggak guys? Wah, Pokemon guys. Lilith, Banse, ada Yuyu Kangkang. Udah pernah semua. Kita nggak pernah dapat Pokong ya guys ya. Kukruk. Oh, Horu sobek. What the hell, sobek, like literally sobek namanya guys. Tak sobek. Masa gak? Kurawa. Kisah naga. Terakhir kali kita bertarung, kamu kalah dan aku menang. Dan attack tertinggi. Mikado Tenu menambahkan life point sebesar 10.000. Numpang curhat bang. Akun Duel Link saya yang dimainkan sejak 2017 hilang dan gak bisa diakses. Curhatannya menyedihkan guys. Yang bikin sedih bukan itunya guys. Kenapa masih ada yang main 3 kota guys? Enggak, cara doang. Wah, kenapa bisa hilang bang? Itu kalau hilang ini guys, berarti dicuri siapa ya guys ya? Nggak. Lupa password kali bang atau ketindian, soalnya mungkin belum sempet di pair sama Konami ID pasti ya. Kebanyakan isunya gitu sih guys. Nggak apa-apa bang, mulailah dari awal.
bikin akun baru guys dan di linkin sama Konami ID ya. Yeah. Well, lawan kita adalah supposed to be Heisin ya guys. Yang kita kalah, kita harus kalah di awal-awal series guys, di awal-awal story guys. So, karena di sini ditirain dark, golem tetaplah kuat karena emang di buff. Jadi ini bisa guys, ini bisa dan ya ini bisa guys. Mixer, okay, everything's good. Segera, Citra. Oh, saru. Kak Yuna, ore. Yuku ni ii koto oshiete agemasu. Onna no ko ga heya ni otoko no ko ireru toki wa ne. Okay na. Sign nan da yo. Yuku no suki ni shite ii nda yo. Datte zenbu Yuku no mono nan da kara. Did you know that Egypt was the most important province of the Roman Empire? It was the breadbasket that fed the whole Mediterranean. It was not a poor desert with three pyramids. Kejauhan, anjir. Lompatan transisi trivianya sangat gak tepat, guys. Oke, dengan defense 6.5. Come to me! Kurit deh. Masih belum bisa, nggak bisa. At least Raijin adalah a decent beater always and will always be bro. And ya kita serang 5000, pasti bisa kalahin Neptunus. Oke, hampir aja kita nggak bisa nyaingin guys. Inul Darastista play, Inul Pamoh jadi sama petir bisa. Oh, apakah jadinya ini Heltik bang yang bisa nyerang dua kali bang? Karena saya tadi sempat nyoba jadinya Heltik guys. Ini Inul sama listrik guys, yuk kita coba ya guys ya. Inul Pamahwira serang ya. Roh atau ogre yang mengambil rupa belalang raksasa dengan dua tongkat dan keranjang di punggungnya. Haka Painizi. Haka apaan sih? Oh, maksudnya ini jadi apaan sih? Oh, gitu maksudnya. Joknya lucu juga guys, joknya guys. Ya, dikit lagi lucu guys. We still gonna win. Enggak, ding. Saya nggak berani nyerang. Yakin lu nggak berani nyerang pakai attack 2.5 guys. Karena ada Guardian Star. Ini defense-nya biasanya rendah. Attack doang tinggi, defense rendah guys. Dasar punggung keranjang. Ya. Oke, masih bisa epau, tapi setelah ini kita ditampol. Oh enggak, enggak berani guys, defense-nya. Yura Sosa. Dengan attack 4000, tetap paling kuat golem guys ya. Genbu. Sakura naruka narana narana. Oh, Zenbu guys. Apaan sih guys, joknya kok makin kesini makin tidak effort ya guys ya guys. Jok yang predictable semua guys. Nih, what the hell, we got golem? You kidding me man? We got golem bro. Like what? Yeah, a single golem bro. Ridiculous, you lose Hanzo. Apakah dia Hanzo guys? Oh, dia pakai masker guys di 2023, 2024 kok masih pakai masker sih guys? Dia lupa tahun atau gimana guys? Sekarang aku menjadi jahat, perkenalkan namaku Damon, tapi kau salah. Aku bukan sembarang Damon. Aku adalah, ya benar sekali, dari Genshin Impact, Paimon. Betul sekali. Aku adalah Raja Paimon, titisan dari iblis. Dan lihatlah, di sini aku akan manggil sesosok. Tapi perlu duel dulu sama gua, anjir. Duel boleh bang, minimal mandi dulu nggak sih bang, atau minimal pakai baju yang
inilah yang tidak, biar nggak kelihatan udelnya gitu loh, dikira seneng apa lihat udel cowok gitu guys. Ya seneng jelas, bagi yang cewek maksudnya guys. Kita harus membuang satu yang terkaya ketinggian nggak sih guys. Senaga. Four keys. Wah, four keys anjir. Kita dulu pernah pakai kartu ini, guys. Kan sini udah ada Alraune yang itu, guys. Anjir, ini kartu-kartu meta lama, guys. Itu ada Pontianak, guys. Ada yang dari Pontianak, teman-teman. Makhluk mengerikan yang sering disamakan dengan Jiangxi, zombie, polisi zombie. Dalam bahasa Indonesia artinya. Jadi sedang ada perdebatan sengit di internet yang bilang kalau misalnya pekerjaan menjadi seorang streamer atau live streamer itu lebih susah daripada kerja biasa. Hah, kok bisa begitu? Perdebatan ini dipicu dari salah satu streamer namanya Hasan yang emang udah terkenal banget di dunia streaming. Menurutnya pekerjaan biasa susah, tapi streaming itu bener-bener bisa nyedot jiwa lu gitu, sehingga lu gak bisa bersosial lagi dan capek banget. Yes, a real job can be gruesome. A real job can make you very tired. But a real job doesn't suck the soul out of you. You know what I mean? In the same way that 9 hours of ternyata itu guys yang membuat saya selama ini setelah live stream ngomongnya langsung jadi nggak bisa bersosialisasi. Kemarin saya ke warung mau beli makanan buat buka puasa. Roh bumi mirip gajah yang diduga terinspirasi dari fosil mastodon. Semen. Gaya, oh gaya yang itu ya guys. Gaya temannya Alraune guys. Yo, lawan kita Damon tanpa ada embel-embel feel spell and this is it. Set Ouija board so we can next. OTK. Dipancing dulu dikit. Lagi kurang nafsu makan. Bismillahirrahmanirrahim. Harumnya. Misplenya. Rok agak ada lagi. Ya, makannya ya. Mukbang, siap. But still, Virat Chocha dengan attack 4000 bahaya nggak guys? Sama segini guys. Ini kalau lawan sama 5000 kita nggak bisa kalahin dia guys. Even Golem nggak akan bisa kalahin dia guys. Please. Anjir, sombong banget attack position cok. Yang paling mengesalkan di sini kita ngebreak-nya guys. Okay. Berani gak guys? Anjir, berani lah, attack kita nambah bro. Typhoon, what the hell. Kenapa lu gak pakai Garin Star satunya lagi biar lu gak bikin kita attacknya nambah, ya gak? Ternyata Damon koplak, masa takut sama dia. Ladon. Oh, iya. And this is it bro. Abaya, kita bisa bikin Hell Rating guys. Kita panggil Hell Retic yang bisa nyerang selama 2 kali. This is game. Ladon lanang, wadon bang. Laki-laki perempuan aja guys. Ladon itu obat pusing gitu. Coba, yes. Skadon guys, anjir malah jadi promosi kan. Wah genderuwo guys, kita dapat genderuwo guys. Gile, apakah di sini ada yang kolektor genderuwo guys? Jelas bukan saya sih guys. Jaka kendil guys. Kok kendil ngombe dawet amelelekang siwet. Unlock special character. What? Wahyu Sahputra. What the hell? Kita nge-unlock karakter baru bernama Wahyu guys. Wahyu, what do you love me? Destroy item. Jadi kita cuma bisa ngelawan Wahyu Saputra pada saat
tamat ya di free duel guys. Soalnya yang ke unlock 2. Ingat enggak juga sih guys, tadi special karakter diikuti dengan namanya ya. Siapa yang Wahyu Saputra namanya guys di sini guys. Cela lu lagi men. Si Hanzo dia ngapain guys? 2024 masih pakai masker ngapain guys? Kira masih covid guys. Dan dia memanggil sosok manusia dari zaman dahulu kala, purba kala guys. Emang boleh sekul ini? Siapa lo? Sini maju li sudah, buru amat guys. Sosok kuat lu ini. Ya drama dulu guys. Power Rangernya mana bang? Mampuchi Ose. Ngeri gak guys ya guys? Ketinggi-tingginya attack yang dia miliki gak sampai 5.000, paling 5.000 doang gitu ya. Kayaknya Mas Budi doang guys, kirain Mas Eko. The Key Lucky Cap. Ah, kucing tiga mata. Pilit. Cokok kendela ngombe dawet. Muidris. Genderu. Berhati-hatilah, guys. Genderuwo. Oh iya, guys. Genderuwo, guys. Kenapa? Saya punya tebak-tebakan sih, guys. Kenapa genderuwo serem, guys? Ya? Maksudnya kenapa selalu dibikin serem kayak gini, guys? Ya, tau gak, guys? Betul sekali guys. Kalau lucu gender ungu guys ya. Anjir udah ada yang tahu Bang Re, Farid Rezi guys. Kirain masih lucu joknya guys. Sekora. Ada Moskov, who the hell is Moskov? Pakai sampo apa biar bisa kayak gitu guys? Ya jelas lagi sampo inilah guys. Sampo Kong guys ya yang di Semarang guys. Sekora, kita di sini masih bisa. Aduh, ini satu doang lagi. Bisa tapi kita mengorbankan Jidra guys. Oke, sweet and away. Gorim! Eventnya 6.000 jelas tidak akan bisa dibobol kecuali dengan magic-magic aneh. Which is dia nggak akan pernah pakai guys. As long as... ya. Selama... what the hell? Masa kita bikin Helotic lagi guys? Berani nggak guys bikin Helotic ya? Jangan ya. Kita masih belum tahu defend dan sebagainya gitu. Berani lagi gitu. Jangan lagi, buang-buang aja nih. Jimenju, tren tidak buang aja. Ini kalau kita end phase, dia nggak akan aktifin magic kan teman-teman. Kalau diaktifin magic, wah bahaya nih. Santet misalnya gitu. Dia cuma set back row, masih bisa kita akalin. Di boost, oke cuma. Alah nyesel gua anjir, anjir. 1200 gimana cara kalahin. Santet tuh guys, kita santet guys. Kita akan coba buat buang-buang ya sambil. Kalau dia defend dia bisa kita tembusin nggak? Pakai Viratota bisa dengan attack 5000. Alright. Nah defendnya berkurang kenapa anjir? Karena kita tadi pakai Jidra guys. Nah, dibunuh berarti ya. Karena kalau nggak serem namanya oh. What is that, my jana? Hai, anda tomai kora. Subara sih guys nanti. Nyetek 5000 doang ya guys. Jadi saran saya sih kita nunggu santet aja guys. Dah, buang-buang sampai dapat santet guys. Ya bisa. Pokok nggak ada bang. Pokok ngeteknya rendah. Paling cuma 1000-an doang. Itu bertahan kek. Apa Amaterasu? Amaterasu. Ya yeah, bertahan. You fool. You lost the game because I summon Virachota, my ace monster in this game. Dengan attack 5000 bisa mengalahkanmu dengan sangat mudah. Ancient Leech just got destroyed. Golem just got destroyed. Golem just got destroyed. Golem just got destroyed.
Menang, penting menang, Bo. Aduh, di setengah doang. Defense rendah. 3,5, but still kurang 1000 lagi tamat, guys. Untung bukan imsak, guys. Imsak gak boleh kayak gitu, guys. Puasa itu bukan hanya menahan nafsu makan, nafsu-nafsu lainnya gitu. Menahan nafsu kumat juga, guys. Kalian harusnya bersimpati dengan saya lah, guys. Jadi di sini kayak semacam penyakit gitu, guys. Penyakit kumat gitu, guys. Kalian harusnya tidak menertawakan saya, guys. Can we? Apa nggak bisa dengan? Batara Kolo. Ini buat ukuran. Last boss gampang, teman-teman. Even dia bukan last boss sih, guys. Setelah ini dia akan berubah menjadi the last, the real, the true last boss. What the hell, Helios segampang itu? Hat? Rak kreatif 15 kartu Helios KB, anjir. Bawa 3 kopi gak, guys? Why did it get out be me, no? How many Helios do you want? Yes. Maju sini tanpa Helios, guys. Aku punya anjing kecil. Ku beri nama Eli. Oke, Valhalla. Yo, bisa. Tebak, guys, attack paling gak sampai 5000. 5000 mentok. Bentar, kenapa kita pakai Medo, guys? Kenapa kita pakai Valhalla, guys? Karena Valhalla mengekuatkan kekuatan petir. Petir. Hiracocha berkemampuan 5,5, bahkan bisa di buff lawan Kuryusin. Victory is mine. Did you see that? Did you see that? I won. Alah, sosona aja lu take position. And this is not the end of the game. I summon Golem dengan attack 4,5. Typhoon dah, guys. Hades mode banteng bosnya. Oh alah. Semuanya tank, 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 tank. Udah, guys, gitu doang, guys. Yo, epau, guys. Meskipun saya tidak begitu peduli dengan apa dropnya, guys. Karena deck kita pun udah sangat-sangat mumpuni gitu ya. Jadi saya tidak akan pernah craving buat dapetin kartu yang lebih kuat. Seperti misalnya Helios. Helios aja nggak kuat sih, guys. Kiryusin atau apa, guys. Zeus, Zeus KB, siap, siap, Zeus KB. Siapa yang mau pakai Zeus 15 kopi? Yugi-san. Yugi-san. Doko ni iru no? Yugi-san. Naruto Maoe. Kado Gemo wa Aswatama desu ne. Indonesia menjadi pemenang di bawah pimpinan Yui. Yui memerintah Indonesia. Apakah artinya aku menjadi seorang pemimpin negara, guys? Apakah ini sebuah prophecy, guys? Alias, ya gak tahu, nanya yang mau nanya saya. Yui menjadi kesatria terhebat, membawa kedamaian dan kemakmuran kepada semuanya yang dia pimpin. Akhirnya bahasa Indonesia, aku bisa ngomong bahasa Indonesia lagi, guys.
Halo, aku orang Indo dan aku pakai bahasa Indonesia. Anjir, aku bangga sekali sebagai orang Indonesia. Terima kasih. Terima kasih buat Bang Exodius dan tim, guys. Elah, kencawi. Nah, ini Luta guys yang bilang-bilang gitu, guys. Vote for kencawi. Dah, error. Error running APS XE, harus di restart, tapi kita udah save jadi enggak masalah, guys. It's that itu lagunya Barney anjir. Barney friends na 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 na. Tahu gitu lagunya Barney guys. Ini kenapa tadi error? Karena di sini somehow file animationnya tuh udah di delete guys. Jadi nggak diinkludin gitu guys ya, buat meringankan file size yang. Jenengmu siapa? Jenengku Maria. Nama panjangnya? Mariadi. 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 Hae. Mariadi. Hae. Tak kira Maria jebol Mariadi. Hae. Marilah seluruh wedus berkaki sikil rompiti klambine Mariadi. Hae. Maria dibotak kinclong marai ngakak diketak genah wis mesti penak. Ngel 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 ngel. Anjay, masih ada 3 lawan terakhir kita guys. Masakah Exodius sang, sebelum kita melawan raja terakhir Bang Exodius yang sudah standby di depan laptopnya menanti, kita akan melakukan sebuah turnamen tingkat tinggi guys. Turnamen melawan para founder guys, Regif Eka, Wahyu Syah Putra, dan Exodius Indonesia. 3 serangkai ini guys. 3 serangkai. Oke, kita lawan Bang Regif dulu guys, yang lagi cosplay jadi Hanzo guys ya. 2024 masih pakai masker Bang Regif. Bang Regif, si Mas Yui kapan masuk? Apaan Zeus? Ketika kartu ini disummon, maka life point lawan akan berkurang 2000 guys. Ya elah, kurang 2000 doang itu gampang guys, kayak membalikan telapak kaki guys. Bang Arkan udah member 10 bulan guys, 2 bulan lagi kepala ketemu guys. Oke, bisa. Oke, sehebat apa guys Bang Regif guys. By the way, Bang Regif ini yang ngasih tahu ke saya guys soal mod ini guys. Jadi saya di DM langsung guys sama Bang Regif guys di Facebook guys. Oke, kenapa abaya bikin kita ngebreak ya guys? Kita buang aja abaya. Jidra malah kita buang ya, koplak juga guys. Terima kasih telah memainkan mod Indonesian Team. Anjay. Ah cupu guys Bang Regif guys. Temannya Simon dia kayaknya. Should we active summon Discord now? Efeknya akan berkurang drastis ya guys. Berani guys, Bang Regif cupu guys. Se dengan attack 4000, bismillahirrahmanirrahim. Yes, attack nambah. Alah, ternyata penyefong Nyiroro. Oke, berani kalau gitu. Gampang ya guys ya. Yo. Anjir, cupu guys. Dah, dah, saman. Raiden, oke Raiden. Ini gara-gara nggak izin guys. Oke, berani nggak guys? Attacknya nambah loh. Alah, nyesel. Isi game kencawi. Jangan panggil kencawi lah guys, kencawo aja guys. Malah ribet saya anjir. Kencawo aja guys. Kenapa kencawo bang? Uang saya suka kok. Masih bisa epau ya. Ore deh wari. Ya serang biasa aja udah menang. Kencowi. Ngel, ngel, ngel.
Keren modnya Bang Sudius. Ya, betul sekali. Gampang, guys. Bang Regif Kucil. The Cherufe, Lich Queen, udah dapetnya bagus-bagus anjir. Bagus sih, tapi dia di unlocknya terakhiran ya. Ini bisa dipakai buat farm. Oke, berikutnya melawan Wahyu Syahputra yang kayaknya nggak sengaja ke foto, guys. Kalian pernah ngalamin nggak, guys? Lagi main HP, lagi pengen ngecek-ngecek apa, ke foto, tangannya agak kegeser gini, jadi ngeblur gini, guys. Oke. Selfie sambil ini soalnya, guys. Sekali lari, guys. Lich Queen, Forkis, Axtolo, Matagot, Baba Yaga, Xeora. Gampang. Nah, pokoknya kuncinya kalian farming di Gundala sama dengan tamat. Kita akan gatai Bang Wahyu dengan ngeset Ouija dulu untuk melihat test drive seperti apa kartu. Ah, langsung digabungin, guys, anjir. Cobroten, wah, lebih kuat 3 kali lipat dari Bang Regi, anjir. Hei. Ian dari Gear Cavernesia. Ouija cuma ngancurin attack 5000 doang, guys. Main ODW ngono, Bang. Wah, Bang Wahyu main ODW, guys. Udah kalah, guys. Mentang-mentang developer terus pakai kartu yang OP-OP, guys. Ya bebas sih, bener juga sih, guys. Pakai Sudus berarti lebih kurang aja lagi nanti, men. Jadi ntar bakal pakai kartu yang limited edition gitu sih. Mampus gue. Segitiga Bermuda. Kira-kira dia masih punya attack yang tinggi nggak, guys? Oh, Gragas, Gragas. Ya betul. Jadi di game ini jangan biarin lawan itu, kita minimal harus ini, guys. Fusion, minimal harus fusion di awal. Ya kita akan coba, guys. Xeora. Ini benar-benar harus fusion biar lawan nggak fusion atau nggak equip. Emang AI-nya agak-agak koplo, guys. Jadi untuk pertama ini kita benar-benar harus fusion ya, guys. Which is this can be done. Jidro. Minimal fusion jadilah, guys. Lupa anjir, kebalik, guys. Alah, punya. Itu kan enggak gabung kan lawan kan? Paling dia attack Uzuryu, summon Uzuryu lagi enggak sih? Typhoon anjir. Ini speknya mirip sama raja terakhir banteng tadi, guys. Playtime is over. Vira Coca, kalau nggak salah Vira Coca kalau nyerang attack-nya nambah. Itu bohong. Nah, dibunuh, wes. Oke, itu dia akan bundir nggak sih? Wah, buku juga dia. Citro, nah ini bisa, bos. Citro, dengan kemampuan 4,5. Udah bisa kalahin ya, tapi jangan gegabah. Kita akan tumbalin Vira Coca karena tuh backrow pasti nyala, guys. Daruma kan. Oke. Okay. Kalah, Bang. Oke, okay, belum, teman-teman. Lawan nggak akan fuse, guys. Tapi kalau disamain Kizuryu kita kalah, guys. Kupu, guys, attack 4000 doang, guys. Should we summon the next Citro? Nggak bisa. Kalau sama Vira Coca, ntar Vira Coca jadi makin cupu, guys, makin disini, guys. Nggak apa-apa, guys. Mina. Mina sang. Antaboga. Antaboga. Saya dulu pernah punya kenalan dari jurusan Antaboga, guys, ya, di dekat kampus saya itu, guys, ya. Dia orangnya pinter masak, gitu, guys. Antaboga, maksudnya, guys. Raijin. Oke. Okay. Bilangin suruh izin, kagak izin ya, rah izin. Udah menang, anjir. Easy! Satu-satu, satu sama, secara skill, masih biasa aja, guys. Sauron, Argus, anjir, dapetnya warna-warni, guys. Oke, guys, udah ditunggu sama Bang Exodius, guys. Ini duel kematian, guys.
Lihatlah secara historis saya kalah satu kali, men. Bang Sudi sudah di room belum, Bang? Oke, udah, guys. Coba connecting dulu, guys. Bisa, oke, udah benar bisa nyambung. Hongek. Ketika kartu disamain tekan nambah 1000. Total tetap 1850. Argus Ponotes. Ketika disamain di field dia bisa dapat nyerang 3 kali. Makan dulu, guys. Anjir, mau imsak, cok. Kita akan tes. Saatnya telah tiba, teman-teman. Alah, gampang, anjir. Misplay gak sih, guys? Bang, sudir, guys. Anjir, gampang, guys. Render aja, Bang, lu, Bang. Udah kalah, Bang. Ngepur ya, guys, yang ngepur. Ini gua ngepur, Bang. Buang-buang. Oh, bisa digabungin, ding. Nih guys, gua bakal ngepur guys, nyerang pakai tes 100 guys. Jangan marah ya Bang Sudia ya. Bang, gua pur dulu Bang, gak apa-apa Bang, match 3 nih. Anjir. Soalnya lagi makan guys. Kalau selesai sekarang gak epic. Santet. Cuma santet doang, guys. Anjir, kalah tuh. Kalah. Su. Kalau mau diragekti ya nggak usah di kris juga. Gue yakin nge-break, guys. Abis ini cuma set kartu doang gak sih?
Plongap-plongo guys. Ngebri guys, Bang Exodius guys. Comeback is real because we can summon golem. Anjir gak bisa summon golem juga bro. Gak ada plan aja. Gak ada. Kan pake rock doang. I come back from the death. Singa. Guys, backrollnya bukan apa-apa gak sih guys? Yang sombong gak sih? Defense 5000 udah bisa menyangga gitu. Hokon. Oh, gue tabrak menang itu guys. Siapa yang mau mengundi nasib teman-teman? Itu backrow ampas guys, yakin guys. Dah, menang OTW guys. Tak 2000 mah di jitak doang kalah guys. Astaga bro. Main OTW.